Apa ni? Salam sejahtera. Sekumpulan rakyat Malaysia telah pun ditangkap melakukan perkara yang berunsurkan syirik. Salah seorang daripadanya merupakan Instafamous yang memiliki 300 follower di Instagram. Ikuti kupasan kami yang selanjutnya. Kejadian tersebut berlaku di Bandar Baru Bangi. Kru 666 telah ke tempat kejadian dan menyaksikan pemujaan yang menyebut Uwewe Osas Osas Uwewe. Akan tetapi, kru 666 telah tersilap menyebut orang yang sedang menjalankan sesi penggambarannya. Adun bangi tu, cikan aku tau. Kau jangan macam-macam boleh tak? Kau siapa? Kau budak intern kan? Sekar je, okey? 15 jam kau dapat 80 je. Kamu dah lama buat kerja terjah-menejah ni? Ni baru episod 3, bang. 3? Ni kamu duk kacau hal orang ni, sibuk hal tepi kain orang ni. Kamu tu baik sangat ke? Ha? Tudung mana tudung? Tudung mahal bang, 800. Tak ada tudung pakai baldi. Tak ada baldi pakai beg. Ada zip. Semua mahal. Eh, shut up. Eh, kau, polis. Berapa lama kau training? Baru bulan. Budak intern dah ni? Ya. Okey, tak apa. Saya maafkan. Lepas ni saya nampak kamu kat sini. Aku nak kau tiup lampu tu sampai terpadam. Tiup! Hei! Aduh, Syafiq.